Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah, pendengar setia Radio Muslim Yogyakarta rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan kajian Kitabun Nikah dari kitab Manhajus Salikin karya Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimallahu ta'ala. Di matan disampaikan, walaysa li wayil mar'ati taswijuha bighairi kuf'in laha. Tidak boleh bagi wali seorang perempuan untuk menikahkan anak perempuannya dengan laki-laki yang tidak sekufu dengannya. Kemudian dijelaskan sejumlah hal yang menjadi tolak ukur sekufu. Falaisal fajiru kufuan lil afifati. Maka lelaki penggemar maksiat tidaklah sekufu dengan wanita salihah yang menjaga kehormatan. Wal arabu ba'dhum li ba'din akfa'un, dan orang Arab sebagiannya pada bagi sebagian yang lain itu sekufu. Di poin ini disampaikan pembahasan tentang sekufu. Maka idealnya pernikahan itu terjadi di antara sekufu, dan sekufu adalah hak perempuan dan walinya. Yang menjadi al-madhab, resminya madhab Hambali, bahasanya sekufu itu bukanlah syarat sahnya pernikahan, namun syartun fil luzum adalah syarat pernikahan tersebut bersifat mengikat dan tidak lagi memiliki hak khiyar. Artinya, jika dinikahkan dengan tidak sekufu, maka pengantin perempuan itu memiliki hak khiyar, hak pilih untuk tidak melanjutkan pernikahan. Maka tadi disampaikan bahasanya wali tidak boleh menikahkan seorang perempuan, yaitu anak perempuannya, dengan lelaki yang tidak sekufu. Dan jika ini nekat dilakukan, seorang wali menikahkan anak perempuannya dengan laki yang tidak sekufu, maka dia berdosa karenanya. Ya, maka sekufu dalam bahasa Arab artinya sama dan semisal. Dan secara syariat ada sejumlah hal yang dinilai menjadi tolak ukur sekufu. Yang pertama adalah agama, yaitu menunaikan kewajiban dan meninggalkan hal-hal yang terlarang. Ini yang diisyaratkan di matan dengan disampaikan, maka lelaki pendosa penggemar dosa tidaklah sekufu dengan perempuan baik-baik yang menjaga kehormatan. Kemudian yang kedua adalah kedudukan, yaitu nasab dan status sebagai orang merdeka ataukah budak. Dan dalam resminya al-madhab al-Hambali, lelaki non-Arab tidaklah sekufu dengan wanita Arab. Sebagaimana di sini disampaikan oleh Sa'di, bahasanya orang Arab sebagiannya sekufu dengan yang lain, mengisyaratkan bahasanya non-Arab tidak sekufu dengan wanita Arab. Dan di antara hal yang disebutkan oleh para ulama fikih sebagai sekufu adalah pekerjaan dan profesi. Maka anak perempuan tajir besar, pedagang besar, tidaklah sekufu dengan seorang laki-laki yang profesinya tukang bekam.
Demikian juga anak perempuan dari orang yang kaya raya, konglomerat, tidaklah sekufu dengan lelaki yang pekerjaannya adalah penenun. Kemudian yang keempat di antara hal yang disebutkan oleh para ulama fikih sebagai sekufu adalah kekayaan, dengan memperhatikan apa yang menjadi hak seorang perempuan berupa mahar, nafkah, makanan, dan pakaian. Tentu ketika wanita kaya, maharnya yang layak, nafkah yang layak, nafkah pakaian yang layak tentu berbeda dengan perempuan yang tidak demikian keadaannya. Ini empat hal yang disebutkan oleh para ulama fikih sebagai sekufu dalam pernikahan. Realita rumah tangga menunjukkan bahasanya mempertimbangkan hal-hal ini satu hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Kalau di masa-masa awal pernikahan masih bulan madu, namanya saja masih bulan madu, boleh jadi sebulan ataukah dua bulan pertama pernikahan orang bisa mengatakan cukup bagi kami cinta. Namun realita menunjukkan setelah bulan madu itu berlalu, maka hal-hal yang disebutkan oleh para ulama fikih itu patut dipertimbangkan. Ya, meskipun boleh-boleh saja ketika pihak perempuan ridha dan walinya ridha, perempuan yang gajinya besar nikah dengan seorang laki-laki yang gajinya pas-pasan. Boleh jadi seorang perempuan yang penghasilannya per bulan ya puluhan juta, sah-sah saja jika dia ridha, demikian juga walinya ridha, nikah dengan laki-laki yang gajinya sebulan cuma sejuta atau ya 1,5 juta. Namun realita menunjukkan bahwasannya keadaan timpang semacam ini seringkali menimbulkan gesekan dan menyebabkan terjadinya perselisihan dan percekcokan. Oleh karena itu, kriteria sekufu yang disampaikan oleh para ulama satu hal yang patut untuk dipertimbangkan demi terwujudnya kebahagiaan rumah tangga di masa depan setelah bulan madu berakhir. Kemudian hal yang menarik berkenaan, catatan tambahan berkenaan dengan masalah sekufu yang disampaikan, bahasanya menurut sebagian ulama sekufu yang paling pokok adalah dua. Yang pertama adalah sekufu dalam agama, artinya perempuan muslimah hanya menikah dengan laki-laki muslim. Kemudian yang kedua, sekufu dalam iffah, sekufu dalam masalah terjaganya kehormatan. Maka ini sekufu yang paling pokok dan yang paling mendesak. Maka laki-laki yang pernah berzina dan belum bertobat darinya tidaklah sekufu dengan wanita salihah yang menjaga diri dari zina. Jangankan zina, pacaran saja belum pernah, bahkan belum pernah punya kawan dekat dari laki-laki. Tentu perempuan yang luar biasa semacam ini tidaklah sekufu dan semisal dengan laki-laki yang playboy, bahkan sudah berzina dan belum bertobat dan sungguh-sungguh bertobat dari zinanya. Demikian juga wanita yang berbuat zina dan belum bertobat dan sungguh-sungguh bertobat darinya tidaklah sekufu dengan lelaki al-afif, lelaki yang jangankan pacaran, punya teman dekat berupa perempuan saja belum pernah. Namun status sebagai pezina laki-laki ataukah perempuan itu hilang manakala lelaki atau perempuan tersebut sungguh-sungguh bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
sebagaimana disampaikan oleh Syaikh Sa'di di buku beliau yang lain, beliau sampaikan as-sahih, pendapat yang betul, bahasanya suami ataukah istri itu adalah wanita ya, adalah orang yang menjaga kehormatan dari zina, adalah syarat sahnya pernikahan. Oleh karena itu tidak sah menikahkan orang yang terkenal ya, berbuat zina sampai dia bertobat. Sebagaimana tidak sah nikahnya wanita yang berzina, yaitu pernah berzina, hatta tatuba, sampai dia serius dan sungguh-sungguh bertobat. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di surat An-Nur ayat yang ketiga, Allah katakan az-zani la yankihu ila zaniatan, lelaki yang berzina maka tidaklah semestinya menikah kecuali dengan wanita yang juga pernah berzina atau wanita musyrik, wa zaniatu la yankihuha ila zanin aw musyrik. Demikian juga perempuan yang pernah berzina sepatutnya tidaklah menikahinya kecuali lelaki yang pernah berzina atau musyrik, wa hurima dzalika 'alal mu'minin, dan hal itu diharamkan untuk orang-orang yang beriman. Di samping pertimbangan akal sehat menunjukkan bahasanya ketika salah satu dari pengantin laki-laki, calon pengantin laki-laki dan perempuan adalah seorang yang gemar berzina, maka ini merusak kesakralan kasur cinta mereka berdua, dan hal ini akan menyebabkan hilangnya maksud dari pernikahan dan adanya zina atau belum bertobat dari zina dari salah satu dari dua pengantin. Itu akan menimbulkan banyak mafasid, banyak dampak buruk. Yang ini semua adalah pertimbangan yang yujibu ishtirathal iffah, mengharuskan dipersyaratkannya wanita atau laki-laki yang hendak menikah adalah orang yang menjaga kehormatan dan atau telah bertobat, dengan sungguh-sungguh bertobat dari zina. Dan terkait hal ini terdapat satu atsar dari Ali di zaman Ali dari Khans ibn Mu'tamir, beliau mengatakan dihadapkan kepada Ali radhiyallahu anhu seorang laki-laki yang mengakui kalau dia telah berbuat zina. Kemudian Ali bertanya, apakah engkau telah menikah? Dia mengatakan, na'am, sudah. Maka Ali mengatakan, jika demikian engkau akan dirajam. Maka Ali memerintahkan agar orang ini dipenjara terlebih dahulu. Maka tatkala sore hari, da'abihi, Ali memanggil lelaki ini. Wa qasa amrahu 'alan nas. Kemudian Ali menceritakan kasus lelaki ini pada banyak orang. Lantas ada salah satu orang yang hadir memberikan informasi, innahu qatazawaja imra'atan walam yadkhul biha. Wahai Amirul Mukminin, betul lelaki ini sudah menikah, yaitu sudah melakukan akad nikah dengan seorang perempuan, namun dia belum pernah kumpul dan bersetubuh dengan istrinya. Fafariha Aliun radhiyallahu anhu bidzalik. Mendengar hal demikian, Ali gembira karena berarti dia belum tergolong muhsan yang berhak untuk dirajam. Maka yang berhak untuk dirajam adalah pezina muhsan. Dan muhsan itu adalah orang yang sudah menikah dengan akad nikah yang sah. Dia telah menikah dengan akad nikah yang sah dan telah berhubungan badan. Orang ini telah akad nikah dengan akad nikah yang sah, namun dia belum pernah berhubungan badan dengan istrinya. Maka Ali bergembira mendengar berita hal ini, karena ini berarti orang ini tidak perlu dirajam dan tidak boleh dirajam.
Akhirnya fadarba al-hadda, maka Ali cuma menetapkan hukuman had untuk had berupa cambuk 100 kali untuk lelaki ini karena dia belum muhsan. Kemudian yang menarik, ingat dia sudah menikah, punya istri, cuma belum kumpul. Boleh jadi seminggu lagi akan dipertemukan dengan istrinya. Nah, di rentang waktu seminggu itu dia malah berzina. Maka hal yang menarik kita lihat di sini, wa faraqa bainahu wa baina imra'atihi. Maka Ali memisahkan antara si lelaki yang berzina dengan istri sahnya yang belum dikumpuli. Kemudian Ali memberikan kepada pihak perempuan setengah mahar yang telah dijanjikan oleh pihak laki-laki. Ya, asar ini diatkan oleh Ibn Abi Syaibah dan yang lain. Isnadu Hasan dan sanadnya Hasan. Kita lihat berdasarkan kasus zina yang terjadi di masa Ali, maka Ali bin Abi Thalib memisahkan di antara keduanya. Sang suami yang telah yang baru saja berzina dengan perempuan istrinya yang sah namun belum dikumpuli. Maka Ali memisahkan di antara keduanya setelah akad nikah terjadi dan sebelum kumpul. Maka jika sudah akad nikah saja diperintahkan supaya akad nikahnya bubar karena pihak laki-laki berzina, maka dilarangnya lelaki yang berzina itu tentu lebih baik. Ya, maka yang menjadi syarat adalah sekufu dalam masalah menjaga diri dari zina. Atau paling banter kita katakan, hendaklah dinikahkan dengan laki yang tidak memiliki kegemaran melakukan maksiat. Karena bersih dari maksiat bukanlah syarat sah pernikahan. Buktinya kaum muslimin dari zaman ke zaman menikahkan lelaki yang melakukan dosa besar dengan wanita salihah. Ya, maka inilah dua hal yang kita bahas kesempatan malam hari ini. Yang pertama adalah pembahasan tentang sekufu. Yang ini adalah hak pihak perempuan dan walinya. Dan dalam mazhab Hambali, sekufu bukanlah syarat sah pernikahan, namun syarat tidak ada hak khiyar, hak pembatalan secara sepihak akad nikah yang telah terjadi. Kemudian pembahasan yang kedua adalah seputar persyaratan iffah terjaga dari zina untuk sahnya pernikahan menurut pendapat yang paling kuat. Demikian wasallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.